Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mekanik Pungli Channel. Nah, kali ini kita sedang melakukan proses evakuasi dozer ya. Sebenarnya sudah dievakuasi. Ini kasusnya dozer ini tenggelam. Nah, di danau situ ya. Hujan deras semalaman dan akhirnya tenggelam. Tenggelam sampai di atas kanopi airnya. Jadi kita sudah evakuasi dengan melepas shaft final drift. Ini udah posisinya terpasang kembali kanan dan kiri. Ini dosernya. Ini kita lagi proses flushing semua komponen untuk bagian engine juga, karena memang combustion chamber sudah kemasukan air, maka kita melakukan pelepasan dari semua nozzle dari silinder 1 sampai silinder 6, yang kemudian nanti akan dilakukan cranking ya, untuk membilas combustion chamber agar tidak ada kandungan airnya, yang mana sangat berbahaya ketika ada kandungan air bisa menyebabkan water hammer ya. Jadi air terkompresi. Nah, ini yang sangat riskan buat piston dan connecting rod serta crankshaft-nya, karena bisa menyebabkan kebendingan pada connecting rod. Ini untuk komponen engine kita sudah melakukan pelepasannya ya, nozzle semua, komponen air intake nanti kita akan ganti air filternya, air cleaner dengan yang baru sudah ada. Kemudian posisi ini impeller turbo, ini turbo baru ya, geret air 60. Oke, kemudian untuk oli transmisi kita sempat drain tadi, sempat banyak kandungan airnya, dan untuk hidrolik tank juga kita drain, ada kandungan airnya juga. Nah, ini tool kita untuk membuang air di combustion chamber ya, dengan vakum pump bottle PAP. Kemudian untuk oli transmisi kita ke bawah untuk di drain plug-nya. Ini posisinya, ini keluarnya sudah murni oli, yang tadinya air ya, keluarnya air. Ini sedang dilakukan proses drain oil transmisi. Dan untuk hidrolik tank, ini drain plug hidrolik tank ya, belum kita drain karena masih menunggu gantian tampungannya. Ini tampungan olinya, oil catch. Kemudian nah, ini posisi air cleanernya sudah basah kulit seperti ini, kemasukan lumpur ya teman-teman. Ini posisi housing air cleaner kita lepas, karena kalau nggak dilepas mengganggu kita removal setiap nozzle-nya ya, apalagi yang nomor nozzle nomor 2, 3, 4, 5, itu sangat mengganggu kalau nggak kita lepas housing air cleaner itu. Nah, ini posisinya sudah diisi oli engine baru sesuai dengan level dipstick-nya. Di sini kita masih pakai filter yang lama ya. Kita akan coba cranking tanpa nozzle agar semua airnya terkompresi keluar. Dan nantinya akan kita pasang kembali untuk kita evakuasi ke workshop agar penanganan di engine ini lebih maksimal. Ini posisinya. Kita juga melakukan pengecekan baterai tadi, yang mana kita ukur masih sesuai standar 24 volt. Nah, ini posisinya. Nah, itu teman-teman ya, danaunya hujan semalaman yang menyebabkan dozer ini tenggelam karena memang tidak termonitoring
dan semalaman. Kita lihat ini kondisi ribbon heater. Ribbon heater juga ada indikasi basah ya, memang air masuk dari housing air cleaner terus ke air cleanernya, kemudian masuk ke ribbon heater. Nah, kita lihat. Nah, ini. Jadi ini sudah enggak ada nozzle-nya. Jadi kita akan cranking tanpa nozzle biar air terkompresi oleh chamber piston itu keluar ya. Untuk full system sepertinya sudah aman, sudah dilakukan pengecekan, tidak ada kandungan airnya. Ini unitnya. Jadi tata cara kita menginspeksi engine itu kemasukan air tidaknya seperti ini, karena sangat berbahaya ketika sebuah engine habis tenggelam itu di combustion chamber atau ruang bakar terdapat air ya, karena ketika air terkompresi, ketika keempat valve-nya posisinya menutup rapat, nah ini akan membahayakan bagi si piston dan connecting rod serta crankshaft-nya, karena tidak bisa dikeluarkan. Istilahnya posisi piston mengkompresi air dan air sendiri tidak bisa keluar. Nah, berarti terjadi hammers water ya. Artinya itu menumbuk atau menghantam air atau memadatkan air, sehingga akan membuat si piston dan connecting rod-nya kalah. Ini posisinya. Kenapa air bisa masuk ke dalam ruang bakar? Ya karena ada yang namanya pre-cleaner ya di atas engine hood ini. Ketika dia terendam, otomatis si air langsung masuk lewat pre-cleaner ini, kemudian masuk ke dalam housingnya air cleaner, kemudian masuk ke air cleanernya, kemudian masuk ke air intake system. Ini air intake systemnya, urutannya ini kesana semua bloknya, kemudian masuk ke intake valve ya. Ketika ada intake valve yang membuka, posisinya tidak netral, maka air akan masuk ke combustion chamber atau ruang bakar. Udah, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, barangkali buat acuan teman-teman mekanik atau mekanik yang baru mengenal dunia alat berat, maka ini sebagai rincian atau bisa sebagai contoh. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Barangkali ada tutur kata yang salah, kiranya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.